Dedes. Dia adalah kekasih hatiku, bukan Ring. Dan aku bertekad membuat keris itu untuk menjaganya. Pasti dia seorang putri yang sangat cantik. Sampai-sampai kamu seorang kesatria mau mengorbankan nyawa untuk cintanya. Kenapa Ken Arok dan Kanjeng Putri Kendok seperti mempunyai ikatan batin? Jangan-jangan Ken Arok adalah anak dari Kanjeng Putri yang menghilang. Dan jika dugaan hamba ini benar, maka Ken Arok adalah keponakan Kanjeng. Bawakan untukku biji besi untuk bahan membuat keris pusaka. Biji besi yang aku minta bukan biji besi biasa. Biji besi itu memang hampir sama dengan biji besi yang lain. Tapi yang aku butuhkan adalah biji besi yang mempunyai keistimewaan di dalamnya. Kalau kamu bisa melihatkan Arok dan Ken Dedes bersatu. Kenapa kamu berubah seperti ini, Umang? Terserah padamu. Mau percaya aku sebagai atau tidak. Sorot matanya seperti bukan Umang yang aku kenal. Apa yang sebenarnya telah terjadi padanya? Kamu mau tahu apa yang terjadi pada anakku, Kunti? Saya takut nyawanya tidak bisa diselamatkan. Tidak, aku mohon. Aku mohon selamatkanlah anakku. Jangan biarkan dia celaka, aku mohon. Aku mohon selamatkan. Doa kamu terkabul, Gunung Buntu. Tapi sekali lagi, dia melakukan perbuatan itu. Nyawanya pasti tidak bisa diselamatkan. Aku Genuk Puntu yang akan memastikan hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Umang anakku tidak akan pernah melakukan perbuatan bodoh seperti itu lagi. Semua ini terjadi karena Umang terlalu lemah, terlalu mengalahkan cintanya Ken Arok dan Ken Dedes. Maka dari itu, aku ingin kamu menggunakan seluruh kekuatanmu agar anakku menjadi manusia yang jauh lebih kejam dan lebih jahat daripada manusia manapun, agar ia bisa mendapatkan cintanya Ken Arok. Kita harus ke padepokan Bugandring secepatnya untuk menyerahkan biji ini. Untuk membuat keris tidak cukup hanya dengan biji besi, Ken Arok. Kamu harus mencarikan pamor, sebuah batu dari langit untuk mengisi keris pusaka itu. Batu langit? Di mana kita mencarinya, Empu? Apa di langit? Bukan, Wiro. Tapi carilah batu langit itu di kawah Gunung Kelut. Kamu harus cepat. Karena jika gunung itu sampai meletus dan mengeluarkan baharnya,
maka palur itu juga akan ikut hancur bersama lahar itu. Ayo Bobo, ayo. Bobo dan Wiro biar di sini saja. Biar aku sendiri yang menuju puncak gunung itu. Tidak, Kakak. Kemanapun, Bobo akan terus menemani kamu. Ayo, Kakak. Kita bersama-sama ke puncak gunung itu. Biar tidak takut dengan asap ataupun lalar yang ada di sana. Asap! Wiro, Wiro. Sama asap saja kamu takut. Bobo, jangan. Lebih baik kita menaiki gunung itu dari arah lain. Caranya, sebelum kita mendapatkan pamor itu, kita sudah terbakar duluan. Kita tidak boleh putus asa, Bobo. Pasti ada cara lain untuk mendapatkan pamor itu. Bobo, awas! Nimas, kamu tidak perlu menangisi Ken Arok seperti itu. Kamu menangisi dia seperti anakmu sendiri. Ken Arok tidak pantas kamu tangisi seperti itu. Tapi dia sudah kuanggap seperti anakku sendiri, Kang Mas. Anakmu sudah mati, Ken Dok. Oh Dewata, tolong lindungilah Ken Arok. Dimanapun Ken Arok berada, tolong lindungilah Ken Arok, oh Dewata. Kurang ajar. Ken Arok berhasil mendapatkan batu langit itu. Ken Arok sudah berhasil mengambil biji besi dan batu langit untuk membuat keris itu. Syukurlah Bibi, hatiku sangat senang sekali. Ternyata Dewata mendengarkan doaku. Tidak! Aku akan menggagalkan Ken Arok untuk membawa batu langit itu ke pegang. Ken Arok! Tidak semudah itu kamu membawa batu langit. Akan kuhancurkan batu itu. Coba saja kalau bisa. We'll be right back.
Berantem kok berputin batu tuh. Seberani itu padamu. Aku hanya bersekutu denganmu, Kanjeng. Kamu sudah membiarkan Ken Arok membawa batu langit itu. Kamu sengaja agar Ken Arok mendapatkan pusaka sakti itu untuk melawanku, iya? Tenang saja, Kanjeng. Jangan panik. Walaupun kakang Ken Arok berhasil mendapatkan batu itu, tapi aku akan pastikan Empu Gandring tidak akan pernah membuatkannya keris pusaka. Karena aku sudah punya rencana untuk itu. Percayalah. Putraku, kamu harus hati-hati. Terkadang sekutu terdekat pun bisa menjadi musuh dalam selip, termasuk Umu. Biji besi dan batu langit sudah terkumpul. Bahan yang aku butuhkan untuk membuat pusaka pesanan. Aku akan membuat pusaka itu dalam waktu 12 purnama. 12 purnama? Lama sekali, Paman. Apa tidak bisa satu purnama? Akan seperti itu kalau dibuat dalam satu purnama. Kalau kalian menginginkan pusaka yang cepat, pergilah ke Empulai. Jangan datang padaku. Mohon ampun atas ketidaktahuan Wiro. Bagiku, tidak masalah berapa lama untuk pembuatan pusaka. Baguslah kalau begitu. Sekarang kalian boleh pergi. Aku akan mengerjakan pusaka itu. Syukurlah, Kakang. Dengan keris buatan Empu Gandring itu, Kakang bisa membunuh siapapun yang akan merebut Kian Dedes dari tangan Kakang. Terutama Kanjeng Tunggul Ametu, ya kan? Apa? Jadi Ken Arok? Kamu akan gunakan pusaka buatanku untuk membunuh. Aku sudah menyelidiki alasan Empu Gandring tidak mau membuat keris lagi. Maafkan aku, Kakang. Aku terpaksa berbicara seperti ini. Tidak. Aku tidak akan membuat keris pusaka untuk kalau keris itu kamu gunakan untuk membunuh. Aku membuat pusaka hanya untuk melindungi, bukan untuk membunuh. Aku tidak punya niatan untuk membunuh Kanjeng Tunggul Ametung. Aku menggunakan keris itu untuk melindungi kekasihku, Ken Dedes. Lalu bagaimana dengan yang dikatakan Kumak itu? Itu karena... Sudahlah, Kenar.
Aku tidak akan membuat keris lagi buat kamu. Sekarang kalian tinggalkan tempat ini. Berhentilah berdoa, Gendedes. Semua itu sia-sia. Karena Empu Gandring tidak akan pernah membuatkan keris untuk Ken Arok. Jangan ragukan kekuatan sebuah doa. Doa yang tulus dari sebuah hati yang suci pasti terkabul. Baiklah. Teruskan saja berdoa. Ayo berdoa lagi. Jaga Dewa Batara, lindungilah Ken Arok, lindungilah Ken Arok. Bibi, aku punya cara, Bibi. Supaya Empu Gandring akan membuatkan keris untuk Ken Arok. Tapi bagaimana cara yang membawa ke Empu Gandring? Pusaka yang aku buat hanya untuk melindungi, bukan untuk membunuh. Aku adalah Gendedes. Aku mengirim surat ini karena aku sudah mengetahui kalau Empu sangat bimbang untuk membuat keris pusaka untuk Ken Arok atau tidak. Empu, percayalah padaku. Kekasih hatiku Ken Arok tidak ada niatan untuk membunuh Kanjeng Tunggul Ametung. Dia hanya ingin melepaskan aku dan lalu melindungi aku atas nama cinta dan kebaikan. Aku mohon, buatkan keris itu untuk kekasih hatiku. Bagaimana, Empu? Apakah Empu mau membuatkan keris untuk Kakang Ken Arok? Aku sudah memutuskan untuk... membuat keris pusaka untukmu, Ken Arok. Terima kasih, Bu Gandri. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada kekasihmu, Gendedes. Karena dialah aku merubah pikiran. Aku tidak akan membiarkan kamu membuatkan keris pusaka untuk Ken Arok. Ikuti, bakar tempat ini. Sindiko Kaca. We'll be right back.
keris Empu Gandri itu pasti akan bisa membunuh Kanjeng Tunggul Amuk Tunggal. Aku harus berbuat sesuatu. 12 purna. Atau kamu akan mati di tangan. Dan kaulah ratuku. Kali bisa mengalahkan mereka semua. Jangan ceroboh kamu Tunggul Ametung. Nih Kunti, ayo kita pergi dari sini. Sini kau Kanjeng. Kristal itu sungguh hebat sekali. Aku jadi penasaran, kris buatan Empu Gandring untuk kalian Arok sehebat apa? 1000 kali lebih hebat dan sakti dari gabungan kris-kris tadi itu. Gara-gara kamu, semua rencana jadi gagal. Siapa bilang gara-gara aku? Semua gara-gara Kenderes. Kanjeng dengar sendiri. Empu Gandring berubah pikiran gara-gara surat dari Ken Dedes. Ingat Kanjeng. Kanjeng mempunyai 12 purnama sampai keris itu selesai dibuat. Dan keris itu dapat membunuh Kanjeng. Jadi percayakan saja pada aku. Baiklah, Uma. 12 purnama. Atau kamu akan mati di tangan. Dedes. Semua gara-gara Ken Dedes. Ingat Ken Dedes. Aku akan menemukanmu. Ki Barong, apa apaan ini, lepaskan. Kamu jangan pernah berani mencoba membunuh perawan cahayu Ken Dedes. Sekali kamu menyentuh dia, aku gak akan segan-segan untuk membunuhmu. Aku hanya bercanda. Lepaskan aku, Ki Barong. Apakah kamu ingat kalau kamu pernah menawarkan aku menjadi selirmu setelah kamu menikahi Ken Dedes? Aku bersedia, Ki Barong. Aku bersedia menjadi selirmu. Yang benar kamu, Ma. Kamu mau menjadi selirku. Wala. Berarti bojoku menjadi teluk. Luruk. Ken Umang sama perawan cahayu Ken Dedes. Maafkan Dedes. Aku minta maaf.
takutlah jahat padamu. Aku tak sadar cintaku kepada kakang Ken Arok telah dibutakan. Aku minta maaf, Kenedes. Kau mau kan memaafkanku? Aku bingung. Lepaskan Kenedes Jalasmi. Ingat, dia itu anakmu. Justru karena dia anakku, jadi terserah aku bagaimana aku akan memperlakukan dia. Kenedes, Biung sakit. Semua gara-gara kamu, akhirnya Empu Gandring bersedia membuatkan keris buat Ken Arok. Ini semua kesalahan kamu. Biung, Biung, lepaskan dia. Biung! Lepaskan tanganku! Aku akan melepaskannya jika Bibi berjanji untuk tidak menyakiti Ken Dedes. Karena mulai detik ini, aku yang akan melindungi Ken Dedes. Apa? Umang akan menjadi pelindung buat Ken Dedes. Aku tidak percaya. Lepaskan tanganku. Lepaskan! Aduh! Umang! Lepaskan Umang! Baik, aku percaya kepadamu, tapi tolong lepaskan tanganku! Sakit! Sekali lagi Bibi menyakiti Ken Dedes, aku tidak akan segan-segan untuk menyakiti. Ken Umang, terima kasih kamu telah menolongku. Aku melakukan ini demi kakang Ken Arok. Dia mengutusku ke sini untuk menjadi pelindungmu, Ken Dedes. Sekarang aku sadar, cintaku kepada kakang Ken Arok itu hanya cinta seorang adik terhadap kakangnya. Aku tahu, kau pasti masih belum bisa percaya padaku kan, Ken Dedes? Kepadamu, Umang. Setiap manusia itu pasti akan berubah. Terima kasih. Aneh sekali. Mana mungkin dia bisa semudah itu berubah? Jika sampai Kanjeng Tunggul Ametung mengetahuinya, aku siap mati untuk Ken Dedes. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Kandas! Kanjeng, Kanjeng lepaskan! Kanjeng! Aku yang memberikan ide untuk mengirim surat kepada Empu Gandring. Kalau kamu menghukum, hukumlah aku. Kali ini kesalahanmu tidak bisa dimaafkan, Kenedes. Apa yang kamu lakukan, Tunggu Lametung? Apakah kamu lupa? Kenedes adalah Nareswari. Kamu membunuh dia, itu sama saja kamu tidak akan menjadi raja. Sudah keterlaluan Tunggul Ametung. Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana dia akan suka sama kamu? Ayo, kamu tidak perlu cemas tentang keris itu. Aku sudah tahu,
Bagaimana caranya menyaingi keris Empu Gandring? Aku tidak bisa membuat keris pesanan kalian itu. Karena keris Empu Gandring sudah terkenal dengan kesaktiannya yang mandraguna. Dan itu sulit untuk ditandingi. Itu artinya kamu mengakui kalau kesaktianmu tidak sebanding dengan Empu Gandring? Tidak. Bukan itu maksudku. Jika Empu merasa hebat, seharusnya Empu tidak menolak permintaan kamu. Empu harus membuat keris lebih sakti dibanding milik Ken Arok. Baiklah, aku bersedia. Aku akan kerahkan seluruh kekuatanku untuk membuat keris ini. Agar kalian tahu, aku tidak kalah dengan Empu Gandring. Maafkan keponakanku, Kenedes. Gara-gara dia, kamu jadi terluka seperti ini. Tidak apa. Tadi kamu pasti ketakutan. Ini, aku sediakan minum untukmu. Terima kasih, Kenedes. Tidak apa-apa. Aku taruh di sini ya, biar kamu bisa minumnya. Tadi aku mendapatkan pesan dari Kakang Ken Arok. Dia ingin segera bertemu denganmu. Jangan. Jangan pergi, Kenedes. Tunggulam itu masih sangat marah untuk sekarang ini. Kalau sampai dia tahu kamu menemui Ken Arok, aku takut dia akan menyakitimu lagi. Tenang saja, Kanjeng Putri. Tidak akan terjadi apapun dengan Kenedes. Aku yang menjaminnya. Jika sampai Kanjeng Tunggul Ametung mengetahuinya, aku siap mati untuk Kenedes. Terima kasih, Uma. Karena kamu telah membantuku untuk bertemu dengan Kenedes. Aku senang melihat kalian seperti ini. Dan aku tahu, mungkin Kanjeng Putri belum bisa percaya kalau aku dengan tulus yang menyatukan kalian. Tapi aku akan membuktikan semua ucapan aku itu benar. Jadi Kanjeng Putri, tolong jangan curigai aku lagi. Umang benar, Kanjeng Putri. Dia melakukan ini dengan tulus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantuku bertemu dengan Kenedes? Aku mohon, Kanjeng Putri. Jika Kanjeng Putri percaya padaku, percaya juga kepada adikku. Percaya padamu, Ken Arok. Tapi aku masih sulit percaya kepadanya. Aku tidak akan memaksakan Kanjeng Putri untuk percaya padaku. Biarkan saja waktu yang akan menjawabnya, Kanjeng. Kenedes, apakah kamu akan sabar menunggu sampai 12 purnama? Iya, Ken Arok. Aku akan selalu. Thank you.
Kenderis, ada apa denganmu? Sudah bereaksi. Ramuan itu akan membuatnya membenci kakang Kenaro. Kenderis, apa yang terjadi padamu, Kenderis? Tidak akan membiarkan kamu hidup. Keris ini belum sempurna. Siapa yang memegangnya, dia bisa terbunuh. Akhirnya keris ini aku dapat.